Wow. Wow. Wih, ada orang di sini. Apa kabar, kawan? Oke. Wih. Wow, dikira mau tamper mah, bro. Iya, kamu ketahuan kan? Sini ada orang, BTW. Iya. Habis nih, bos. You got a friend in me. You got a friend in me. Hey, what's up, Mabro? Apa kabar semuanya? Halo, Mabro. Jadi kali ini Ocha bakal mau bahas sedikit ya tentang patch note season 2 nanti, Mabro ya. Wah, ini parah banget ya. Oke, kabar buruk buat Ocha ya. Ocha lagi seneng banget pakai type 25 ya. Bahkan Ocha di turnamen suka banget pakai type 25 ini, Mabro ya. Dan kabarnya bakal di nerf ya. Parah banget lagi nerf ya, Mabro. Kayak besar-besaran banget di type 25-nya ya, Mabro. Ini Ocha bacain ya, oke. Ini sih nggak tahu ini fix atau enggak ya, Mabro ya. Semoga aja ya nggak separah ini loh ya. Ini parah banget, flinch-nya itu ditingkatin, Mabro ya. Bullet spreadnya juga ditingkatin ya, penyebaran pelurunya. Berarti ya type 25 sekarang tuh udah kayak berasa enak banget buat jarak jauh ya. Bahkan lawan LMG Holger pun kita bisa menang pengen pakai type 25 sama bro ya. Mungkin itu rasanya bakal berkurang ya bro ya. Terus di sini juga reload timenya tuh ditingkatin sama bro ya, jadi lebih lama lagi. Terus 42 round fast reload at this time increased, reload time increased at this movement speed decrease. Wah parah banget bro. Ada at this movementnya dikurangi juga ya. Padahal type 25 ini Ocha suka at this movement-nya tuh agak lumayan lincah mah bro ya. Open scope-nya juga dilamain, reload-nya dilamain mah bro ya. Wah parah banget sih ya. Terus yang di nerf juga selain type 25 itu ada N45 ya mah bro. Oke. Okay. Ya bagus sih kalau N45 ini ya, biar ranked nggak toxic-toxic amat lah ya. Ocha juga kesel mah bro ya. Dan HBR nih. HBR ini apakah dibikin kayak season 1 dulu? Kalau nggak salah season 1, season 2 tuh banyak yang pakai HBR mah bro ya. Dan HBR itu juga dipakai buat di turnamen. Apakah bakal balik lagi? Ocha nggak tahu, Mabro. Dan sekarang ini Ocha bakal mau cobain latihan pakai senjata HBR nih, Mabro ya. Kan udah lama banget Ocha nggak pakai HBR, cowo ya. Di sini tuh HBR headshotnya itu ditingkatin, Mabro ya. Wah, ini pokoknya mantep banget sih. Jarak tembakannya juga ditingkatin. Terus four shot range from 13 meters to 18 meters. Wih, mantep banget, Mabro. Kok dilihat-lihat Ocha ngerasa ini bakal meta, Mabro, HBR ya. Ocha nggak tahu nih mau bro. Walaupun HBR-nya juga attachment-nya ada yang di itu tuh di nerf ya. Tapi cuma ada movement speed sama ada bullet speed ya. Dan AK47 di buff. Wih, gokil sekali mah bro. Ucah enggak tahu nih battle royale atau multiplayer nih. Ucah enggak ngerti mah bro ya. Terus kilo 141 yang Ucah biasa pakai main di search and destroy ya mah bro. Kalau kalian nonton di turnamen itu juga di buff ya. Ini bisa jadi nanti kilo 141 ini penggantinya type 25, misalnya type 25 di nerf-nya itu jadi dibikin gak enak banget gitu ya. Tapi Ocha gak tahu sih mah bro ya. Peacekeeper juga di buff ya. Recoilnya itu dikurangin horizontalnya mah bro ya. Pokoknya kali ini sih Ocha pengennya nyobain HBR mah bro ya. Kita coba ya. Karena dari datanya ini HBR tuh kayak di buff besar-besaran. Tapi Ocha gak tahu mah bro ya. Kita lihat nanti ya pas update-annya. Oke, let's go mah bro. Kita langsung main aja yuk. Let's go. Yo mah bro, Ocha udah di dalam game. Yo, let's go. Mari kita coba nih mah bro. HBR ya, senjata yang hampir punah. Tapi ya kayaknya sekarang nanti maksudnya bakal di buff dan rame. Ocha nggak tahu sih ya, karena biasanya di buff juga belum tentu meta. Oke, okay. BTW banyak yang Ocha belum bahas ya mah bro, updatean-updateannya. Sakit banget ya, lurus men. Wah, dua dapat mah bro. Oke mah bro, dapat satu. Wah, dibokong gak tuh? Ya ampun mah bro. Kenapa orang ini main bokong sih? Sini ada orang nih. Oke mah bro, mantap sekali. Oke, dapat. Wih, B-nya. Oke. Sini ada orang gitu. Nice. Yo, sakit sih. Wow. Wow. Yo, emang bro. Mantap sekali. Apakah HBR akan meta?
Untuk sekarang sih belum ya, Bro. Gue juga gak tahu nanti. Baru aja habis loh. Oh ya, ada orang di sini. Apa kabar kawan? Oh, oke. Weh, wow, cekirnya mau tamper mah, Bro. Udah lumayan lah ya. 18 kill. Satu orang 18 kill. Wih, gokil mah, Bro ya. Semoga aja bisa lebih mantap lagi nanti ya. Oke. Okay. Oh, dapat 2 mah, Bro. Yo, mantap. Wow, 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 wow. Sagetin aja bosku. Oke, okay, mantap. Wow. Ya, ambil, ambil, ambil. Ya, ulti dia. Wih, mamam lo ya. Oke, mantap. Kita samsin aja nih. Kita senjata ya, ini kan senjata support ya, Bro. Wih, apa kabar B-nya, Bro? Oke, mantap. B-nya. Ya, dapet dah. Oke. Okay. Dapat nih. Oke, okay, dapat. Mantap sekali mah, Bro. Ocha bisa comeback. Oh, gokil. 35 kill lumayan lah. Lumayan lah ya, mah, Bro ya. Oke, okay, lawannya itu satu klien Ocha juga tuh, GLX. Keren, Bro, keren, keren. Ya, menurut kalian gimana nih, mah, Bro, HBR ya? Ini BTW, gunsmith atau attachment yang Ocha pake nih? Ocha share sekarang aja nih, mah, Bro. Ocha pake monolitik nih. Classic red dot sight, no stock, disable, Ocha laser tactical ya. Sebenarnya mirip banget attachment atau gunsmithnya sama kayak kilo Ocha ya. Terus sama kayak type Ocha. Bedanya ya, kalau misalnya Ocha pake type kan, kalau nggak salah skeleton ya Ocha pakenya. Ini kan pake no stock, mah, Bro. Ya, bedanya itu aja sih. Kalau kilo ini sama semua ya. Disable ya. Gini aja mah, Bro ya, karena ini attachment yang menurut Ocha untuk kalian yang sebagai raster atau pointman tapi ingin menggunakan senjata assault rifle mah, Bro. Semoga aja HBR setelah di buff ini bisa nyanyiin senjata-senjata meta sekarang ya, karena udah lama banget tenggelam mah, Bro ya. Yuk, Ocha pengen main satu match lagi nih, penasaran sama HBR ini. Yuk, let's go mah, Bro. Dan kita sudah di game selanjutnya mah, Bro ya, karena Ocha masih penasaran banget sama HBR nih. Oke, okay. Let's go cuy, kasih paham. Mantap mah, Bro. Wow. Kita potong depan aja nih kayaknya nih. Ayo, naik kamu. Cepat, nak. Saya tunggu. Ini spot Ocha dulu mah, Bro. Loh, ya Allah, dibokong. Curang dia mah, Bro. Dasar bocil kamu. Nih, kalau Ocha sama dia idenya sangat cemerlang. Iya, kamu ketahuan kan? Sini ada orang BTW. Iya. Haber nih, Bos. Sakit, cuy. Ya, peluru Ocha habis mah, Bro. Suruh HBR kurang banyak berarti ya ini. I'm shong sekali kawan. Oke, okay, mah, Bro.
kita pasti bakal comeback menang saja, oke? Muncullah kamu bocil-bocil kematian. Oh itu peluru habis saya. Oke. Okay. Ada yang ngopus Ocha enggak tuh? Mana musuhnya sih? Udah habis mah, Bro. Yoho. Nice, Bro. Yo mah, Bro, kita masuk lagi. Wah. Mamang kamu ya. Wih, wih, ngelag, 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 ngelag. Ya, semoga enggak mati. Oke, okay. Oke okay, Bro, kita ke dalam lagi. Mau ya mereka biar lebih nyaman mah, Bro. Iya. Nice mah, Bro. Ini game lama amat ya perasaan ya. Keren mepres soalnya mah, Bro. Iya mah, Bro, thank you banget nih udah menonton ya. Pokoknya ya kayaknya segitu aja pembahasan dari Ocha ya mah, Bro. Ocha juga nyebutin notes-notes itu baru sebagian notes ya, karena masih banyak lagi yang belum Ocha baca ya. Dan kemungkinan juga ulti-ulti itu ada beberapa ya, Ocha lihat yang di nerf ya mah, Bro ya. Jadi siapkan diri kalian untuk beradaptasi di season berikutnya ya mah, Bro. Karena seriusan sungguh misalnya update season yang tentang nerf, buff gitu Ocha agak lumayan capek ya setelah update, karena Ocha harus adaptasi lagi. Ya sedikit curhat aja mah, Bro ya, karena ya Ocha kan sekarang juga di prosin harus menyesuaikan kembali apa yang enak, apa yang enggak enak kita buang gitu mah, Bro. Oke, dan kayak gitu aja untuk video kali ini mah, Bro. Yap, see you mah, Bro. Dadah semuanya. Yaudah, dadah semuanya. See you next.